الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة سجل لكم يا في مكعب banyak Jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada binatang, ada tetumbuhan, ada jin dan lain sebagainya. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian dari makhluk ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Contohnya manusia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman لَقَدْ الْإِنسَانَ fi أَحْسَنِ Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik Sehingga manusia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain misalnya binatang Contoh, Allah bekali manusia dengan apa? Akal. Dan ini tidak dimiliki oleh binatang. Sehingga ketika manusia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh binatang, maka tidak boleh manusia itu pola berfikirnya kalah dengan binatang. Masa manusia yang dikasih sama Allah, Akal kalah dengan binatang yang tidak dikasih oleh Allah. Akal kaitannya dengan masalah Ramadan, ada seorang ulama mengumpamakan Ramadan ini dengan pacuan kuda. Dengan pacuan kuda, dan kita tahu bahwa kuda-kuda yang sedang berlomba. Semakin mendekati garis finish, maka kuda-kuda tersebut akan semakin cepat larinya. Jarang kita temukan kuda yang mendekati garis finish malah lambat jarang. Maka kata ulama tersebut jangan sampai kita kalah dalam berpikir dibandingkan kuda. Semakin kita dekat dengan akhir Ramadan, itu berarti semakin dekat dengan garis finish. Sehingga seharusnya semakin mendekati akhir Ramadan, usaha kita untuk beribadah semakin dimaksimalkan. Karena sebentar lagi akan menemui garis finish. Makanya, kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para ulama, semakin masuk sepuluh hari terakhir, ibadah mereka semakin sampai ke puncaknya, dan itu berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di zaman kita ini. Semakin masuk sepuluh hari terakhir, justru malah jumlah orang yang sholat terawih semakin sedikit sudah mulai sibuk dengan persiapan apa? Lebaran. Ya, nyari baju di sana, ngumpulkan ini, ngumpulkan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha ahya Beliau menghidupkan seluruh malamnya. Untuk apa? untuk beribadah. Makanya beliau sallallahu alaihi di 10 hari terakhir beliau menyendiri beriktikaf, berdiam, beribadah di dalam masjid. Demi untuk mengejar mendekati garis apa? Finish. Dan kita lagi berusaha ke sana. Walaupun mungkin di sana sini banyak apa? kekurangannya. Insya Allah nanti malam sekitar jam tigaan akan ada sholat qiyamul lail, ya sholat tahajud. Dan sebenarnya sholat terawih juga termasuk sholat malam juga. Karena dilakukan di malam hari. Cuman sebagian ulama membedakan kalau tahajud itu adalah kalau orang habis tidur. Ya. Akan tetapi baik tahajud maupun terawih semuanya masuk dalam qiyamul Qiyamul Lain. Insya Allah nanti malam jam 3 Selain kita terawih Sekarang nanti malam jam 3 Kalau ada yang pengen ikut silahkan Akan ada sholat tahajud berjamaah Berapa rokaat? Ya yes, sekitar 8 rokaat lah ya. Yeah. Kalau sekarang berapa? 11 yeah. Berarti banyak dong Ustaz lebih dari 11 Ya Mayoritas ulama Memahami bahwa hadis Nabi S.A.W yang menyebutkan Bahwa beliau tidak lebih dari 11 Rakaat itu bukan dalam rangka Untuk membatasi jumlah rakaat Tapi dalam rangka Untuk menjelaskan bagaimana Cara Nabi S.A.W sholat Sehingga mayoritas Ulama bahkan ada sebagian Ulama menukil ijma Bolehnya lebih dari sebelas. Tapi kalau ada yang pengen berpendapat dengan sebelas, silahkan tidak masalah. Yang penting menghidupkan malam dengan beri beribadah. Nah nanti teraweh biasa ditutup dengan witir. Nah terus nanti malam tahajud nggak perlu ditutup lagi dengan witir karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani tidak boleh witir dua kali dalam satu malam. Karena witir itu ganjil. Kalau dua kali nanti jadinya genap, nggak jadi ganjil lagi. Dan terus bagaimana? Bukankah witir itu sebagai penutup? Boleh. Ya, dalam beberapa riwayat Nabi SAW yang sahih juga Nabi SAW pernah sholat lagi setelah witir dan tidak ditutup dengan witir. Intinya silahkan yang ingin ikut monggo tapi jangan datang pas jam 3 karena jam 3 mulai maka yang etikaf jam setengah tiga sudah mulai pada dibangunkan ya mungkin masih ngulet ya kamar mandi ngantri ya nanti jam 3 baru akan dimulai insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi ibadah yang kita lakukan والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته